Oke, perkenalkannya penonton ya. Nama saya Jending ya. Nah, saya berasal dari tanah Jawa. Nah, tapi karena saya ditugaskan di tanah Karo, saya diberi marga Tarigan ya. Jadi nama saya Jending Tarigan ya. Ya. Nah, begini. Nah, dengar dulu. Nah, kata bapak saya, nama saya itu Jending berasal dari bahasa Belanda yang artinya pengutusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga untuk penginjilan. Nah, ya. Sedangkan kenapa saya diberi marga Tarigan? Karena seperti lelaki bermarga Tarigan kebanyakan, saya juga suka rebuan. Sabar, sorry yang warga Tarigan ya. Maksudnya di sini lah bakal muali kala. Maksudnya suka rebual-bual ya. Di sini saya tukang pencerita ya. Pencerita. Soalnya maklumlah di negeri saya, di tempat asal saya sana, biasanya setiap ada cerita drama tradisional biasanya menggunakan seorang pencerita yang sering disebut dengan dalang ya, dalang. Jadi di sini saya adalah dalang, ingat ya. Ya, tapi bukan dalang semacam provokator kerusuhan gitu, bukan biang kerok ya, ya pencerita. Soalnya maklumlah sutradara kita yang tadi tuh yang badannya besar, kepalanya botak tadi. itu berasal dari Jakarta. Dia belajar teater di Bandung. Wah, katanya semalam dia berusaha ingin mengadaptasi cerita drama tradisional Jawa menjadi cerita Karo. Dan saya ditugaskan sebagai seorang dalang. Saya sih menerimanya dengan senang hati ya. Sudah. Capek juga. Daripada penonton semua sudah bosan dengan saya pun terus bercuap-cuap. Mulut saya sudah berbusa dari tadi. Langsung saja kita akan mulai cerita Jending ini. Dimulai dari kuta bulu awar. Oke? Dalam kano bu.
Mejua-jua. Bolehkah saya bertemu dengan penghulu di desa Bulu Hawar ini? Tala, lu mau setelah penghulu? Mejua-jua, Mami. Meru, Mama. Lid kalak Belanda, tanang kuku Tatar dah. Lepukan nun tisik, Mami. Lepukan nun Mama, Mami. Mejua-jua, penghulu. Mejua-jua, Tuan Menir. Perkenalkan, nama saya Tambat Bukit, penghulu Kuta Bulu Hawar ini. Perkenalkan, nama saya Hendrik Kruid, dan ini teman saya Nicholas Ponto. Saya bekerja di lembaga Nederlandse Jending Genoscap. Kami hendak tinggal di desa ini. Kenapa Tuan Menir ingin tinggal di kuta kami ini? Pasti ada maksud dan tujuan Tuan datang ke sini. Saya ingin tinggal di desa ini karena desa ini merupakan pusat perdagangan. Kami ingin menjalin hubungan dengan masyarakat Karo. Tapi Tuan Penghulu tidak perlu khawatir. Kami bukan mata-mata ataupun tentara pemerintah Hindia Belanda. Kami hanyalah pengajar. Kami ingin mengajarkan tentang ilmu dan kesehatan di desa ini. Dari mana kami tahu kalau Tuan Menir tidak punya maksud buruk terhadap kami? Tuan Penghulu bisa memeriksa dan mengawasi kami selama tinggal di desa ini. Baiklah. Bolehkah saya memeriksa Tuan Menir sekarang juga? Sebelum kami memutuskan apakah Tuan Menir boleh tinggal di kuta kami ini atau tidak? Boleh, Tuan. Silakan periksa kami. Lari kau ke mana, penghulu? Berapa lama Tuan Menir ingin tinggal di kuta kami ini? Belum bisa saya pastikan, Tuan Penghulu. Tapi kami berharap bisa berbuat sesuatu di desa ini. Baiklah. Lama atau tidak Tuan Menir ingin tinggal di kuta kami ini tergantung kebijakan saya. Kita akan lihat dulu bagaimana Tuan Menir tinggal di kuta kami ini. Tapi untuk sementara Tuan Menir boleh tinggal di rumah saya itu. Rumah itu kosong, Tuan. Terima kasih, Tuan Penghulu. Saya senang Tuan Penghulu bisa menerima kami di desa ini. Tuhan Yesus akan membalas kebaikan Tuan Penghulu. Mari, saya antarkan Tuan. Baik, Tuan Penghulu. Tuan dan Tuan, kami ini kakak, untuk apa kita takut dengan dia? Adir ban kaya je, sepegas mes. Adikku tatap dari ia duhana. Kalau bucur kelengkau kap ia. Pernah kini dah nu, telah Belanda kalau bucur nane pengharapan.
Adi Belanda ni kan citek pelo tertegia randalna. Ni rumus ku tak kalahkah kang cerita. Rebana taina. Ini lebih dah dah. Kebung tempat kau dah kira. Bagi jumpa dari bangsa ada pemanda. Di narin dah lu. Kutantai dah pay. Kusai dah kira. Kampi di narin angkut dah ngu. Oh, adi ikatan tu bapa mengharapkan. Lah, baci. Adi cuma aku pagi suan nambah kau. Mis ku rentis pagi kerina. Nande, nande. Leng aja, bapa kamu gue merawa. Ih, sabar min kamu nambah nande. Ngilas kalau di kuakap nak ku. Sabar kakak. Labu kau mungkin ia sehijen dah. Kami Krina anak prana kuta siap nampak di kuta bulu hawa renda. Terem kalah kuta gugung siap membela kita. Kuakap manjara anjar ngire kalah Belanda. Re ngasak-ngasak kuta gugung ada. Sabar, sabar rimrusur tongat. Aku sebagai penandaan kuta enda. Kukatakan manbam ras Krina anak kuta bulu hawa renda. Metengut kotongat. Oleh pagi manjar-anjar, ngasak kakak Belanda ku tantai ndak? Uwe kakak, ini masalahnya lama salah bas kami. Asa gegeh ras kengasupan kami, kami siap membela kuta bulu hawarenda. Yang pertama kali harus kita pelajari adalah bahasa Karo, Nicholas. Dengan berbahasa Karo, kita dapat mendekati masyarakat di desa ini. Yang pendeta katakan. Aku yakin kita dapat mengabarkan kabar baik di desa ini. Saya yakin sekali seperti yang pendeta katakan. Kita akan mulai dari kesehatan. Setelah itu kita masuk ke pendidikan. Dengan cara itu, kita dapat menginjili masyarakat Karo. Tapi Ponto, kita perlu tambahan orang. Tidak mungkin kita hanya melakukannya berdua saja. Aku tidak mungkin meminta tenaga-tenaga penginjil dari Belanda. Oh ya, aku ingin memberi saran sama pendeta. Bagaimana kalau kita meminta tenaga guru-guru agama dari Minahasa? Mereka tidak mungkin menolak. Lagi pula, dengan kehadiran guru Minahasa, tidak terlalu masalah bagi orang Karo dibandingkan dengan orang-orang Belanda. Ya, ya, ya. Saya setuju dengan pendapatmu, Nicholas. Kita akan kembali ke Minahasa sekaligus menjemput istriku, Wilhelmine. Yang penting sekarang, kita sudah menetapkan bulu awar ini sebagai pos penginjilan kita. Dan kita juga sudah mempunyai tempat tinggal sementara di sini. Tuan Menir! Menjujurlah Tuan Menir! Belum tidur kami ini? Belum Tuan. Apakah yang Anda bawa itu Tuan? Oh, ini Tuan. Candu Tuan. Pesanan anak-anak peranda kuta ini, mereka sudah menunggu di jambur. Dari mana tuan-tuan mendapat candu itu? Dari pasar kuda, Tuan Menir. Di sana banyak pedagang Cina yang menjual candu, Tuan. Rasanya nikmat. Katanya, candu ini didatangkan dari Kota Penang, Tuan. Tidakkah tuan-tuan tahu bahaya memakai candu itu? Selama ini kami sehat alu menjuah-juah Tuan. Kami permisi dulu Tuan. Teman-teman sudah menunggu di jambur. Penguasa-penguasa tembakau sudah meracuni mereka dengan candu pendeta.
Semua adalah taktik kolonial. Ini tidak bisa kita biarkan, Nicholas. Kita harus berbuat sesuatu lebih cepat, lebih baik. Kamu lagi dalam. Penonton, akhirnya Pendeta Kulit merasa membutuhkan tenaga tambahan untuk misi penginjilan di Bulu Awar, ya. Dia pun berencana untuk pergi ke Minahasa. Nah, sebelum dia pergi, dia ingin memberitahukan keinginannya tersebut kepada penghulu Tambat Bukit, oke, ya? Begini, Tuan Penghulu. Kami ingin kembali ke Minahasa terlebih dahulu. Saya ingin menjemput istri saya, Wilhelmine. Dan kami juga ingin menambah tenaga-tenaga pengajar di desa ini. Kami merasa tidak mungkin melakukannya hanya berdua saja. Baiklah, Tuan Menir. Kapanpun kami ingin kembali ke kota kami ini, dengan senang hati kami menerimanya, Tuan. Baik, Tuan Penghulu. Terima kasih, bujur melala. Kamu sudah tahu bahasa karo, Tuan. Saya harus tahu, Tuan Penghulu. Saya harus tahu berbahasa karo. Dengan berbahasa karo, saya menjadi bagian masyarakat di desa ini. Bagaimana saya bisa mengajar, sedangkan saya tidak tahu berbahasa karo? Betul sekali, Tuan. Mudah-mudahan niat mulia Tuan dapat terlaksana di kota ini. Terima kasih, Tuan Penghulu. Semoga kebaikan Tuan Penghulu akan diberkati Tuhan Yesus suatu hari nanti. Tuhan Yesus? Ada saatnya Tuan Penghulu untuk mengenalnya lebih lagi. Aduh, gimana sih penghulu hari gini gak kenal Tuhan Yesus? Masya Allah. Waduh. Sudahlah, kita saksikan bagaimana adegan selanjutnya, ya. Kami Bukit Mergana. Ngoroh Tuan Hendrik Kerut. Kai gelar bengkile ya nang. Lagu tak sedina.
Mesra naring, beraskan segelar lepe. Sungguh ini mencoba sitak anak. Kruid, pendeta Kruid. Oh, Kruid mah. Pandita Kruid, ngeroh pengelu. Mejuah-juah Tuan Pengelu. Mejuah-juah Tuan Henry Kruid. Selamat datang kembali di desa Buluhawar. Terima kasih. Perkenalkan, ini istri saya William Main, Tuan Pengulu. Selamat datang di desa Buluhawar, Mevro Kruid. Desa ini ternyata sangat indah, Tuan Pengulu. Selama perjalanan tadi, saya sangat mengaguminya. Bahkan melebihi Mojowarno tempat tinggal kami selama ini. Semoga Mevro betah tinggal di kota kami ini. Terima kasih, Tuan Pengulu. Oh iya, di mana tenaga pengajar asal Minahasa itu, Tuan? Mereka akan menyusul, Tuan Pengulu. Baiklah, begini, Tuan. Saya ingin bercakap-cakap dengan Tuan dahulu di rumah saya. Biarlah istri saya dengan Mevro tinggal di sini, Tuan. Baik, Tuan Pengulu. Mari, Tuan. Saudara Buluhawar, Nora Pendeta Henry Kruid ingin memberikan oleh-oleh yang kami bawa dari Pulau Jawa. Silakan. Hadiah, ikut. Desok kabeh, desok. Beginilah masyarakat Buluhawar penonton. Desok semua baru dikasih hadiah sama orang Belanda. Senangnya minta ampun, waduh. Ada jawab dulu ah. Sudah. Nah, kembali ke cerita ya. Nah, akhirnya para guru-guru Injili yang datang dari Minahasa tiba di Tanah Karu ya. Nah, seperti Benyamin Wenas, seperti Richard Ampinawas, dan yang lainnya. Ya, akhirnya ada juga yang membantu Pendeta Kruid. Namun penonton, aduh, ternyata kedekatan Pendeta Kruid dengan para petinggi Karu, seperti si Bayak Pambelgah Purba, Raja Kapanjawi, membawa bencana. Karena pemilik perkebunan mengira hubungan mereka tersebut dapat membahayakan dari segi politik. Politik, aduh. Dalang kalau udah cerita politik males deh, aduh. Nah, akhirnya penonton, muncullah surat peringatan untuk Pendeta Kruid dari J.T. Krimer, pemilik perkebunan. Kasihan Pendeta Kruid ya, aduh. Nah, bagaimanakah reaksi Pendeta Kruid akan surat tersebut? Langsung saja kita saksikan, oke? Sabarlah suamiku. Semua perjuangan pelayanan ini pasti ada ujiannya. Kita harus bisa menghadapinya. Tapi istriku, misi ini berbeda dengan misi penginjilan dari perkebunan itu. Aku tahu. Oleh karena itu, kita harus bisa menjalankan misi-misi di desa ini dengan baik, suamiku. Betul yang dikatakan Nora Pendeta. Kita harus lebih tabah lagi. Mungkin dengan tantangan ini, kita harus semakin kuat dalam iman kita kepada Yesus. Mari Ponto, kita bicarakan saja di rumah. Aduh, kasihan. Akhirnya menonton, pada Juli 1892, Pendeta Kruid pun meninggalkan Buluhawar ya, Kota Buluhawar. Dia pergi ke Swiss untuk belajar ilmu kedokteran. Tahu Swiss di mana? Tahu? Perbatasan Prancis ya. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana adegan berikutnya, oke?
Kami berharap pandita tetap tinggal di kota kami ini. Banyak yang sudah kami lakukan di kota kami ini, Tuan. Sejak kedatangan Anda, kota kami ini semakin maju, Tuan. Maafkan saya, Tuan Pengulu. Semua akan berbuat yang terbaik untuk pekerjaan ini. Saya bukan yang terbaik. Suatu saat nanti, bulu awar ini akan menerima manfaat yang terbaik dari pekerjaan ini. Tapi kami yakin pandita adalah yang terbaik buat kami. Jangan berkata begitu, Tuan Pengulu. Saya harus melanjutkan sekolah kedokteran saya di Swiss.